Iya, sudah ke sana, sudah ke sana. Yang tidak memiliki visa kerja, ya. Yang tidak memiliki visa kerja dan ada yang habis kontraknya juga, habis surat stay-nya juga, tinggalnya di situ sehingga mereka kena razia dan dideportasi. Untuk proses pemulangan sendiri, Pak? Proses pemulangan kita menerima surat dari konjen, ya, dari konjen di Kuching memberitahukan bahwa ada deportasi sebanyak 252. Lalu dari pihak konjen mengantar sampai di PLBN Entikong. Dari Entikong, pihak kita menyambut di sana, memfasilitasi di sana, lalu kita bawa ke dinas sosial di sini. Mayoritas Pak dari wilayah mana aja? Sebagian besar dari Kalimantan Barat, lalu sebagian lagi dari luar provinsi Kalimantan Barat. Dari koordinasi dengan pihak kesehatan Pak, seperti apa Pak proses pemeriksaan mereka ini? Protokol kesehatan dalam rangka menanggulangi COVID-19 ini tetap dilaksanakan, ya, termasuk teman-teman media juga menyaksikan di sini. Bahkan di Entikong pun juga dilakukan seperti di sini. Jadi sebelum mereka masuk ke PLBN sudah diperiksa dulu oleh pihak KKP. Pihak KKP, baru imigrasi, baru dari pihak kita, BNP2 TKI, PP2MI, baru ke dinas sosial ini. Untuk proses pemulangan sendiri Pak gimana Pak? Ini kan ada surat dari perhubungan sendiri Pak untuk membatasi. Ya. Berangkat. Proses pemulangan ini nanti diserahkan pada dinas sosial Provinsi Kalimantan Barat dan nanti akan dipulangkan mungkin menggunakan kapal laut, ya, untuk yang di luar Provinsi Kalimantan Barat. Total tadi berapa Pak? 252. Mereka sudah menjalani proses seperti apa Pak hukumannya? Gimana? Hukuman mereka itu seperti apa di sana? Tergantung pelanggarannya, ya. Tergantung pelanggaran. Misalnya di pelanggaran masalah apa paspor dan sebagainya, itu ada aturan sendiri di Malaysia. Ini udah total keseluruhan yang sudah pernah menjalani hukuman? Total keseluruhan, perlu saya sampaikan, dari semenjak awal lockdownnya Malaysia tanggal 18 Maret, sampai dengan sekarang ini sudah ada 665 yang sudah dideportasi. Apakah masih banyak berapa jumlah yang bermasalah? Kita belum tahu. PMI-nya. Kita belum tahu. Yang jelas mungkin masih ada lagi nanti sampai menjelang lebaran, nanti mungkin masih ada lagi pengurangan dan lockdown juga di Malaysia juga masih diperpanjang sehingga kita juga masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Sudah mendapat informasi mereka itu mendapat protokol kesehatan seperti apa pemeriksaan di sana sampai di sini? Di Malaysia nya? Di Malaysia mungkin juga berlaku protokol kesehatan seperti di kita mungkin, ya. Jadi sebelum mereka dipulangkan juga mungkin dites dulu suhu dan sebagainya. Sehingga kalau memang benar-benar mereka sudah fit, sudah tidak ada masalah, baru bisa dipulangkan, deportasi. Sejauh ini pemeriksaannya seperti apa? Apa memang sudah ada tanda-tanda mereka sakit atau gimana? Alhamdulillah dari 252 ini pemeriksaan di Entikong juga tidak ada masalah. Tinggal nanti di sini kalau tidak ada masalah berarti semuanya clear, tidak ada yang terjangkit. Karena yang sebelumnya yang 176 itu ada yang positif. Ya, sebelumnya. Itu pun sudah terdeteksi dari Entikong, di sini pun terdeteksi. Bagi yang terdeteksi COVID-19 langsung dirujuk ke rumah sakit Sudarso untuk langsung di karantina. Bukan usahakan, harus wajib pakai masker. Panmurnio. Sudah terdeteksi COVID. Jadi saya minta apalagi bapak-bapak ibu-ibu pulang dari Malaysia.